Saudara survei Litbang Kompas menunjukkan kepuasan terhadap pemerintah Jokowi Dodo naik usai pemilu 2024. Tapi di sisi lain kepuasan di bidang hukum justru cenderung turun. Survei Litbang Kompas ini mencatat tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin meningkat. Nah, tapi sebelum ke sana, kita akan melihat dulu tayangan yang satu ini karena kita akan segera membahasnya soal survei kinerja kepuasan Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin. Litbang Kompas, saudara, merilis survei terbaru terkait rapor kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Survei dilakukan pada tanggal 27 Mei hingga 2 Juni 2024. Sepenuhnya dibiayai Harian Kompas. Survei Litbang Kompas melibatkan 1.200 responden. Pada survei Juni 2024, tingkat kepuasan publik adalah yang tertinggi sejak survei dilakukan pada periode pemerintahan Jokowi di Oktober 2019. Bahkan angka kepuasan ini naik dari survei Desember 2023 yang ada di angka 73,5%. Tes kinerja pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin meningkat. Namun apresiasi publik dinilai rentan alias tidak solid karena banyak ditopang apresiasi masyarakat bawah yang selama ini mendapatkan bantuan sosial. Secara umum, 75,6% responden puas atas kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, yang tidak puas sebesar 24,4%. Angka ini naik dari survei terakhir pada Desember 2023 yang tercatat di 73,5%. Litbang Kompas juga mencatat sejumlah alasan kepuasan responden terhadap pemerintahan Jokowi. Pertama, 21% responden puas karena sering mendapatkan bansos. Di bawahnya sebesar 16% menyatakan kinerja pemerintah baik, lalu ada juga yang menjawab kepemimpinan yang merakyat sebesar 11%. Alasan lainnya adalah pembangunan merata sampai desa serta infrastruktur. Tingginya frekuensi mendapatkan bantuan sosial menjadi alasan utama publik memberi kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin. Jika dilihat, anggaran yang dialokasikan untuk program bansos terus meningkat. Saat Jokowi menjabat kali pertama di 2014, anggaran bansos di angka Rp97 triliun. Sedangkan di 2024, anggarannya sudah mencapai Rp152 triliun, naik sekitar 6 triliun dari anggaran tahun sebelumnya. Untuk survei kali ini, kami menemukan secara umum, ketika kita tanyakan alasan kepuasan ini, ada 21,7% responden, jadi sekitar 1/5 ya, itu menyatakan bansos yang menjadi dasar dari kepuasan. Tetapi selain bansos, ada juga di bawahnya itu soal kepemimpinan yang baik, kemudian pembangunan yang merata, dan juga pembangunan infrastruktur. Jadi kita harus sampaikan bahwa memang kepuasan umum terhadap pemerintah ini banyak ditopang oleh kelas bawah dan masyarakat bawah. Nah, kita sama-sama tahu bahwa kelas masyarakat bawah itu memang banyak tersentuh oleh program-program bantuan sosial, karena ada banyak program di sana. Menurut Kepala Staf Presiden Muldoko, kunci dari tingginya kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin adalah karena pemerintah selalu memprioritaskan pelayanan publik. Saya pikir pemerintah sampai dengan ujung waktu pemerintahan ini tidak pernah kendor dalam memberikan pelayanan kepada publik. Itu kunci, ya, kuncinya di situ. Sehingga tidak sedikit pun persoalan-persoalan muncul karena pelayanan. Sehingga apa? Sehingga masyarakat mengapresiasi itu. Itu yang perlu dilihat. Jadi pemerintah tidak sedikit pun terganggu oleh waktu berakhirnya kabinet ini. Jadi kita tetap memberikan pelayanan yang optimum. Sayangnya secara khusus di bidang penegakan hukum, tingkat kepuasan responden tidaklah tinggi. Yang puas ada di angka 57,4%, sementara yang tidak puas 42,6%. Di sisa periode pemerintahan, perbaikan bidang hukum menjadi PR besar bagi Presiden Joko Widodo jika ingin mengakhiri jabatan dengan citra positif di mata publik. Tim Liputan Kompas TV. Soal survei kepuasan publik tentang pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin, kita bahas malam hari ini bersama Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP, dan juga Rangga Eka Sakti, peneliti Litbang Kompas. Selamat malam, bapak-bapak semua. Selamat malam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ke Bang Ngabalin dulu karena kita sambil menunggu Mas Rangga nih join bersama kita. Bang Ngabalin, jadi ini kan masyarakat puas kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf ya, bahkan yang tertinggi nih sejak pemerintahan Pak Jokowi. Tapi alasannya kenapa puasnya itu karena guyuran bansos. Jadi kalau menurut Bang Ngabalin sendiri, puas nggak sih karena guyuran bansos akhirnya menyebabkan survei kepuasan pemerintahan Jokowi Dodo ini tinggi? Ya, tidak banyak orang Indonesia yang apakah mengerti atau memang sadar bahwa rakyat kita ini kan masih banyak yang memang harus dibantu oleh pemerintah. Tidak boleh tidak. Hadirnya sebuah pemerintahan itu tidak ada lain kecuali untuk melayani rakyat. Melayani orang lapisan bawah yang luar biasa. Prosentasenya kan luar biasa di bawah garis kemiskinan. Masa kita nggak tahu itu? Kan kita mesti tahu itu. Karena itulah maka kalau anggaran pendapatan belanja negara itu didapat dari hasil pajak rakyat, kemudian dari bumi dan isi perut bumi ini semuanya, emang kita mau pakai untuk apa itu anggaran-anggaran itu semua? Tidak ada lain kecuali untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan salah satu yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo itu adalah bantuan sosial. Bantu ini, bantu itu, bantu dan semuanya. Dan itu kan luar biasa. Kalau bantuan sosial, Bang Ngabalin, tapi kalau misalnya dengan perluasan lapangan pekerjaan, misalnya seperti itu, apa nggak menjadi target utama juga? Cuman guyuran bansos aja nih? Iya, kan ada juga kan. Kemudian lapangan pekerjaan, kemudian diberikan bantuan untuk bisa melakukan langkah-langkah untuk masuk pada bagaimana pengembangan ekonomi mandiri dan lain-lain sebagainya. Semua itu kan dari anggaran pendapatan belanja negara. Dan kalau itu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, ini satu prestasi besar. Jadi kalau kemudian mendapatkan respon yang luar biasa dari publik, dari masyarakat bawah, ya itu fakta. Sesuatu yang nyata yang tidak mungkin bisa ada yang menghindari itu. Oke, sekarang kita mau ke Mas Rangga nih karena sudah join. Litbang Kompas kan kemudian membuat survei ya Mas Rangga, 75,6% puas. Bahkan ini yang paling tertinggi ke tingkat kepuasan terhadap pemerintahannya Joko Widodo. Cuman karena guyuran bansos dan itu pun tadi surveinya itu dilakukan pada tingkat ke bawah ya Mas ya. Jadi ini karena paling besar ini karena guyuran bansos akhirnya menyebabkan puas terhadap kinerjanya Pak Jokowi? Iya Mbak, jadi memang hal itu salah satu indikasinya ya yang bisa kita ini dan nanti rekan-rekan semua bisa membaca liputan lengkapnya besok di harian Kompas itu nanti terus. Jadi soal ketika kita melihat dibagi gitu ya secara diametral antara masyarakat yang relatif secara ekonomi ya menengah bawah dengan masyarakat yang secara ekonomi itu misalnya menengah atas termasuk juga soal pendidikan yang relatif dasar dengan pendidikan yang menengah hingga tinggi memang tingkat kepuasan atau bagaimana masyarakat kelompok-kelompok tersebut melihat pemerintah itu agak terutama di sini Pak Presiden Jokowi itu memang agak sedikit berbeda begitu. Di kalangan yang lebih menengah bawah memang tingkat kepuasannya kemudian melihat citra Pak Jokowi itu secara lebih positif gitu. Sedangkan di kelompok masyarakat yang secara pendidikan lebih tinggi kemudian secara ekonomi itu dia lebih tinggi juga ya menengah atas dan atas itu memang relatif lebih kritis, melihatnya tuh relatif lebih rendah tingkat kepuasannya. Itu bisa menjadi kita mendekati ya. Ketidakpuasannya diletaknya di mana ya kalau menengah ke atas itu yang paling kelihatan? Secara umum memang trennya begitu ya, relatif perbedaannya relatif besar gitu ya antara teman-teman masyarakat yang di kelompok menengah bawah dan menengah atas. Lagi hubungan dengan yang bansos tadi bahwa memang bansos itu kan menyentuh masyarakat yang di kelas sosial tersebut kan. Sedangkan kelas sosial menengah dan menengah atas itu mungkin tidak terlalu terdampak oleh efek-efek bansos gitu Mbak. Makanya lebih kritis gitu ya. Nah tapi di antara kepuasan yang paling tinggi ini justru kepuasan bidang hukum justru rendah. Kenapa ini Mas Rangga? Jadi biasanya di survei kepemimpinan nasionalnya Kompas itu seringkali yang rendah itu ekonomi. Nah sekarang ini
yang paling rendah justru di bidang penegakan hukum. Dari beberapa aspek ya di penegakan hukum ini, yang paling disoroti masyarakat itu terkait dengan kepastian hukum atau penuntasan kasus-kasus hukum seperti perampokan, pembunuhan, narkoba, perjudian lain. Ini kan cukup sejalan dengan isu yang sekarang sedang berkembang, Mbak, soal beberapa kasus hukum viral yang Vina, salah satunya berarti. Ya, nah kemudian kasus perjudian online yang parah sekali kan, yang seperti belum ketemu nih solusinya gimana. Ini masyarakat juga melihat aspek-aspek penuntasan kasus hukum yang nggak selesai ini menjadi faktor juga nih yang menghambat citra presiden dan pemerintah. Oke, Bang Abalin, itu tuh tadi PR-nya justru di tingkat kepuasan untuk penegakan hukum justru yang rendah nih, meskipun masih tinggi tapi mayoritas juga atau minoritas meskipun 47% ini ternyata juga tidak puas nih, Bang Abalin. Salah satunya tadi ya, kasus Vina, kan, judi online. Itu Mas Rangga, terima kasih ya. Terima kasih atas survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Memang kalau dilihat dari Oktober ke sini, mulai sejak kasus Ketua KPK, kemudian belakangan lagi ada Pak mantan Menteri Pertanian, kemudian ada Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung, kemudian hakim ini dan itu dan lain-lain, memang iya. Tapi kan sebelumnya kan kita yang ke belakangnya kan sebelum Oktober dan seterusnya itu kan kalau dari Oktober ke sini kan belum capture dengan baik itu. Karena apa? Memang saya kasih contoh ya. Kasus seperti Pak Sahrul Yasin Limpo ya. Bayangkan kalau dari setiap siaran itu dalam teori komunikasi itu ada yang disebut dengan trial by the press. Sampai pada akhir ke pengambilan keputusan saudara SEL itu, itu tapi semua orang punya sorotan mata, memandang dan kemudian berkesimpulan sebelum hakim menjatuhkan hukuman. Bang, tapi kan ini soal satu. penegakan hukum artinya belum masuk. Ya, itu satu. Yang kedua memang harus diakui bahwa ada proses penegakan hukum yang memang belum terselesaikan. Belum selesai dan terus berlarut-larut. Sementara saya setuju dengan Mas Rangga tadi bahwa masyarakat itu membutuhkan kepastian. Kenapa hukum. Kenapa sih Bang, kira-kira penyebabnya? Iya, kepastian hukum. Karena begini, ada hal yang memang harus diakui dan dilihat bahwa semua penegakan hukum dan proses hukum yang sedang berjalan itu tentu tidak akan mungkin bisa pemerintah mengintervensi. Dari kalau penilaian itu kemudian datang kepada pemerintah, saya kira iya. Karena apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini juga menjadi satu ukuran terpenting, kemudian menjadi evaluasi. Karena jauh sebelumnya kan juga Litbang Kompas juga memberikan survei yang memberikan semua pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat positif terkait dengan hasil-hasil survei yang luar biasa sangat tinggi. Kalau gitu Mas Rangga, sebenarnya apa sih yang menyebabkan publik tuh tidak puas ya terhadap penegakan hukum di Indonesia? Kenapa? Karena lamanya upaya penindakan atau tidak seriusnya atau bagian yang mananya? Jadi begini Mbak, kita melihat soal penegakan hukum itu ada 5 aspek ya. Ada soal penuntasan kasus hukum, ada soal pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum, bagaimana sebuah kasus hukum itu kemudian bisa fair nggak trialnya gitu misalnya. Kemudian penuntasan kasus kekerasan oleh aparat atau pelanggaran HAM, menjamin perlakuan yang sama oleh aparat hukum kepada semua warga, artinya ada kesetaraan hukum di sini. Dan yang terakhir adalah soal korupsi, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, kalau by point ya, artinya yang paling masyarakat nggak puas itu yang pertama adalah pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum. Artinya memang publik ini masih melihat bahwa masih ada celah nih di ruang hukum kita untuk akhirnya seorang tersangka atau seorang terdakwa itu bisa lepas gitu. Itu yang pertama. Lagi lemahnya KPK juga ya Mas Rangga ya? Ya, itu salah satunya juga. KPK di sini kan juga menjadi lembaga yang citranya paling rendah di survei sekarang. Jadi memang belum bisa memperbaiki citranya. Itu yang pertama ya, soal pembelian. Soal dan jual. Yang kedua, ini juga Mbak, soal tadi ya, penuntasan kasus hukum. Jadi masyarakat tuh melihat
tidak ada kepastian hukum di Indonesia nih, karena dia lebih rendah posisinya dibandingkan dengan Korea sebelumnya. Okay. Tapi dari satu hal yang perlu menurut saya yang mendapat penekanan adalah masyarakat ini itu nggak cuma butuh soal tadi ya, misalnya perbaikan kesejahteraan, perbaikan ekonomi, aspek kepastian hukum, aspek perlindungan hukum itu di masyarakat itu juga menjadi faktor yang mempengaruhi ini. Oke. Jadi mudah-mudahan di sisa waktu pemerintahan Jokowi Ma'ruf ini bisa memperbaiki lagi ya kinerja pemerintahan khususnya di bidang Rangga dan Mbak Anu, ada satu hal yang mungkin singkat satu. Bang, singkat. Melalui Kompas TV petang ini tentu saja kami berharap bahwa calon pimpinan KPK yang dibuka oleh panitia itu ada tanggal 26 Juni sampai dengan 15 Juli. Mm-hmm. Dalam rangka itu, dalam rangka penegakan hukum, dalam rangka memperbaiki semua yang kita bicarakan ini, tentu saja kita berharap bahwa dua pekan ini menjadi waktu yang sangat amat penting untuk semua orang harus punya kepedulian terhadap masalah penegakan hukum untuk bisa mendapatkan pimpinan KPK yang bagus, dengan dewas yang bagus, dalam rangka karena KPK itu menjadi barometer terhadap penegakan hukum di tanah air. Nah ini sekarang panselnya. Karena selama ini banyak yang menilai juga nih belakangan justru KPK-nya melempem. Kemana KPK yang harusnya menjadi lembaga anti rasuah yang biasanya nih galak banget, Bang Abalin? Oke, 26 Juni ini sampai dengan 15 Juli ini menjadi waktu yang sangat amat terpenting. Dan yang kedua, Mas Rangga, saya juga ingin menyampaikan supaya bantulah juga Presiden Joko Widodo yang berkali-kali terus mengingatkan untuk segera apa namanya itu pemberlakuan kepastian undang-undang apa itu perampasan itu. Satu tahun loh ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia belum jalan-jalan. Mudah-mudahan Litbang Kompas juga bisa melakukan penelitian sampai di sini. Bang Abalin, terima kasih. Mas Rangga, terima kasih untuk perbincangannya di Sapa Indonesia malam. Terima kasih.